selamat sore Bu Anggit. Ini semakin hari pertandingan Piala Aceh semakin seru. Gimana ini Bu Anggit selanjutnya Bu Anggit? Alhamdulillah, yang saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak sampai hari ini hampir selesai putaran penyisian grup. Jalan lancar, aman, dan mereka semua tetap semua tim sportif. Tentunya di Piala Aceh tahun 2023 ini ke depan mungkin di perempat final, kemudian menuju semifinal dan final, tentunya akan ada bonus-bonus apalagi untuk para pemain ini Bu Anggit. Yang pasti nanti akan ada pertandingan sama dengan PSCS melawan ini perwakilan dari keluarga besar Piala Oma Aceh yang akan diselenggarakan kalau sesuai rencana mudah-mudahan tanggal 22 Agustus. Maksud kami tanggal 12 Agustus tahun 2023. Dan ini juga termasuk kado besar untuk kita semua yang ada di sini, suatu kebanggaan bagi Oma Aceh bisa mengundang PSCS dengan tim lengkap dan bisa berkenan bermain dengan kami, keluarga besar Oma Aceh tentunya. Tentunya di tahun ini support yang sangat luar biasa dari Presiden PSCS Pak Bambang Tujiatno ya, dalam mencari bebet, bibit dan bobot kaum muda di wilayah Kecamatan Kesugian dan Maos untuk persepakbolaan ini. Tentunya seperti apa ini ada respon dari PSCS ini? Ya tentunya kami sangat senang, sangat bangga. Memang itu seyogianya, memang selaku Presiden PSCS itu membangun prestasi PSCS dari berbagai wilayah. Dan kebetulan Oma Aceh menangkap itu dengan baik. Akhirnya kami bisa bekerja sama menjadi wadah saja ini Piala Oma Aceh. Mudah-mudahan bisa mengantarkan teman-teman dari khususnya Kecamatan Kesugian dan Maos bisa menjadi bagian dari tim PSCS yang membanggakan Kabupaten Cilacap. Oke, terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Indonesia semakin maju, Cilacap lebih bercahaya. Merdeka.